Ini ada dari Pasuruan ya, ada Sidoarjo, ada Pasuruan, ada ya. Disaksikan oleh ini Parsi. Ini di daerah mana waktu itu? Sawaran. Yang Sawaran. Sawaran ya. Lor ya. Nah ini tang. Kita lihat di YouTube juga ada bapak ya, bapak. Oh, iya. Oh lihat ya? Iya. Set ini. Hah? Anu hafal ininya loh, itu motor saya kayaknya. Jadi langsung saya semula kesini. Oh, ini ada juga saya share juga di Facebook ya. Sahabat Mas Ibu. Gratis Pasuruan ya? Pasuruan. Oh gitu. Ya. Ini ada tanda tangan? Sekedar curiga, yakin nggak yakin? Iya. Ini motornya siapa? Dia nama saya nggak tahu, mau asal usul mbak motor. Ah, gua nggak tahu asal usulnya. Iya nggak tahu kan. Mas Muti ini tiap hari ketemu saya di dekat diem gitu loh. Lo yang ngambil siapa? Saya nggak terima gade. Iya. Nerima gade tapi kan nerima gade dalam kondisi nomor angka nomor mesin rusak. Masa kamu mau? Anu Pak, dapat STN waktu itu, anu Pak, apa itu? Waktu saya bayar, ya saya ngambil uang dulu ke rumah ya, waktu kerja kan ya. Terus saya ngambil uang, saya bayar itu saya tinggal Pak. Terus saya cek itu saya ditinggal. Nah, terus? Orangnya nggak ada lari Pak. Kamu lagi ngambil uang? Iya, berarti belum kau bayar tuh. Saya ngambil uang terus saya bayar kembali kan kerja. Kamu kan mau bayar, kenapa kok nggak cek dulu nomor angkanya, nomor mesinnya, STNK-nya, BPKB-nya? Setelah bersamaan bayar itu. Loh, kok bersamaan? Orang kan bayarnya belakangan. Kamu kenal nggak orangnya? Nggak kenal Pak orangnya. Pertama itu. Atau kok nggak ngarang nih, jangan-jangan lagi kerja barang, ambil. Setiap barang saya pakai Pak, kalau punya teman. Ya tapi nomor angka, nomor mesin udah dirusak. Ini udah dirusak. Nah, dulu ada kepalanya ini ya. Ada meter lengkap ya. Tanda semua. Speedometernya. Nah, speedometernya kan ada di kamu. Berubah. Iya, sana ada kamu yang lepas. Iya. Itu, Pak. Iya. Lah kenapa dia kamu rubah ininya jadi begini? Kenapa nggak pakai yang lama? Takut dikenal. Enggak, itu rencana saya ganti itu Pak, tanda lagi kebuncer gitu loh Pak. Mas Budi ini udah tahu, saya 3 bulan Pak pakai ini. Tahu nggak motornya Mas Budi motor apa? Jadi siapa? Kan teman kerja kan? Iya, tiap hari Pak. Dia punya motor apa? Ya, hilangan dia Pak. Bukan, motornya motor apa? Jenisnya? Mas Budi. Ya, motor apa motornya? GL. Ini motor apa? Ya, GL. Curiga nggak kalau ini motornya dia? Aku tahu kalau itu motornya dia Pak. Waktu kehilangan ya juga saya ikut mencari kok Pak. Waktu itu Pak. Ya kamu sama temenan sana dulu. Nah, maaf. Ibu ini ya. Ini laporan polisi. Laporan polisi kapan ini ya? 29 Maret hilangnya. Nah, Mas Budi ya? Iya. Ya, salaman. Gimana harapannya Bapak? Oh, salaman. Tak tabu kalau kamu. Oh, ngambil motor orang. Capek-capek. Nah, minimal kan setelah berapa lama hilang ya? 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan hilang ngerasain lagi motornya gimana rasanya? Alhamdulillah. Dulu sudah kangen. Hah? Sudah kangen. Nama motornya siapa? Belas api ini. Hah? Enggak, bukan. Ya kan biasanya ada kasih motor namanya si Boy. Oh, enggak ada. Si Boy kembali, Boy. Hah? Si Boy kembali, enggak. Pada saat itu lagi apa namanya ke tempat kandang ayam ya, bapaknya dia. Kenapa baru lepas kamu lagi? Laporan hilangnya bulan November tahun 2018. Ini tanda terima laporan. Oh, kerjaan aku umbar. Di Pasuruan. Ya, laporannya di Pasuruan. Kehilangannya di Pasuruan. Akhir dia. Pernah. Terus? Suhunya kita cuma nomor mesinnya enggak di. Tidak ada ya. Aku mau percaya begitu aja. Bulan juta, aku beli 1 juta 500. Yo, itu. Kita katanya kita bawa dengan tanpa kaki. Bukannya habis nyuri bapak kemudian minta maaf enggak kan? Oh ya, nyala. Ya langsung, go. Takut.
Iya. Oh iya. Kan kobranya. Oke. Punya saya di Karena sempat terjaring dengan kobra. Iya, Pak. Terjaring. Oke, lanjut. Yo.